ada rak kitab, akan segera kita buka. Ada 9 kitab di dalamnya, 2 sudah dipilih oleh teman-teman kamu. Mau nomor berapa deh Sofa? 2. Nomor 2. Segera ya, Kak Irfan akan buka. Ini dia kitab nomor 2. Dibuka. Isinya adalah tauhid. Kak Lulu, silakan. Pertanyaan ada hubungannya dengan tauhid. Desofwa yang soleha, Kak Lulu pengen tahu apa sih arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan kita siapa? Allah. Ada berapa? Esa. Nah, ayat ini menjelaskan tentang keesaan Allah. Kemudian juga Allah itu tidak pernah ngantuk, apalagi tertidur. Betul kan, Ina? Iya, terus juga Allah Maha menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi. Karenanya kita harus, kita ini wajib untuk ingkar kepada tagut dan percaya hanya kepada Allah. Nah, ayat apa dan suratnya apa ya? Soal Baqarah ayat 255 sampai 256. Iya, betul sekali sayang. Tolong dibacakan ya pintar. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ Ya sayang, jawabannya betul. Buat tepuk tangan untuk Desova. Afi Amir Faisal, silakan pertanyaan berikutnya. Ya. Tauhid. Ada ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Terus diikuti dengan perintah agar kita minta ampun kepada Allah untuk diri sendiri. Juga perintah minta ampun kepada Allah untuk saudaranya yang beriman, laki-laki dan perempuan. Itu kira-kira surat apa itu? Muhammad. Surat Muhammad. Ayat berapa? 19. Luar biasa. Ya, tolong bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, cukup. Shadaqallahul Azim. Bagaimana, Abi? Ya, benar. Alhamdulillah, buat tepuk tangan untuk The Sofa. Dua soal diberikan oleh dua juri kita. Bacaannya gimana ya, Syekh? Tahu enggak masalahnya apa? Lam. Sudah tahu, lam. Karena di ayat Al-Kursi ini banyak lam. Aduh. Padahal sebenarnya ketika dia mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bagus lamnya. Saya bilang, ya Allah, senang saya. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Aduh, kembali lagi masalah lam. Kemudian ketika dia baca wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, wala yuhituna bi syai'in sampai nafas penghabisan loh sih. Iya. Tapi pas dia baca tadi malah panjangan mad munfasil jaiz daripada mad muttasil wajib. Yang semestinya lebih panjang yang mana? Yang wajib kan? Jadi coba ayo sekarang kasih contoh. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mantap. Ah, gitu atuh, Neng. Tapi sayang sekali mantap jatan belakangan. Iya. Mudah-mudahan di Safwa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Atur nuwun sekali. Sami-sami. Sami-sami itu sekali udah bisa bahasa Sunda tepuk tangan juga dong.